Atas nama warga masyarakat Kota Bekasi, saya Wali Kota Bekasi, tentunya seluruh jajaran wakil wali kota mengucapkan ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan almarhum ya dengan segala dedikasi kinerjanya dan juga pengabdiannya mampu menghapus segala dosa-dosanya ya, karena manusia mungkin nggak mungkin lepas dari itu, dan beliau ditempatkan di sisinya ya arsinya Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya ya, dan kita turut berduka cita. Sosok pejabat ini kan juga rentan begitu Pak tertular Covid juga Pak. Pak Wali ya, menjaga diri bagaimana Pak? Betul. Saya di sini termasuk orang yang menekankan kepada seluruh pegawai bahwa dalam kondisi rakyat seperti ini ya, dibutuhkan peran para pemimpin. Baik wali kota, ya terus juga OPD ya, yang ada untuk saling bahu-membahu mengendalikan pandemi ini. Kalau tidak, siapa yang mengurus rakyat ini? Resiko memang ada, tapi kita pergunakan prokes dengan standar, ya terus jaga kebersihan. Nah, termasuk juga teman-teman yang hadir di sini, ya dua hari sekali saya minta untuk nggak usah disuruh. Itu baik untuk kalian dan baik juga untuk kita semua. Persoalannya kalau wali kota, bupati dengan rakyat biasa apa bedanya? Sama kan? Sama-sama nyawa, sama-sama membutuhkan hidup, ya. Nah, kalau mitigasinya semuanya harus terjadi diskriminasi, ya enggak fair dong. Nah, kebetulan mungkin mereka cari ke sana ya karena di sana mungkin lebih lengkap. Bisa saja. Terus kan di kabupaten juga kan sama dengan di kota. Bahkan kemarin kita 40%, 47% kan warga non-kota. Tapi sekarang udah mulai turun dengan 17. Non-KTP ini dengan 17. Oh. Ya. Tapi kan kita nggak bisa nutup itu. Nah itu setelah turun itu, setelah kita berkoordinasi dengan kepala dinas kabupaten. Sedangkan menyelesaikan bertahap. Tapi kita nggak bisa nutup itu. Karena semua human. Aspek sosial, kemanusiaannya kan... Kalau tak presiden ini hukum tertinggi kemanusiaan ya, kalau kemanusiaannya ini ya mungkin di sana lebih maka. Jangan lupa subscribe ya.